Hari ini kita membahas tentang Mitsubishi Pajero Sport yang CKD. Tapi ini kita bukan review, kita mau bikin sekedar informasi. Soalnya kan tipe Exit sama tipe GLX mau dirakit secara CKD. Jadi semua Mitsubishi Pajero Sport sudah dirakit dengan cara CKD di Cikarang pabriknya. Dan kita bisa lihat tipe Exit yang mana. Yo. Nah, ini tipe Exit. Nah, dia tuh ada tambahan di velg. Ganti velg dia. Dia velgnya yang sama kayak punya Dakar yang ini. Nih, velgnya nih. Nih, agak uang sih gambarnya. Nah, kayak gini velgnya. Cuman dia beda finishing. Kalau di Dakar dia finishingnya two tone. Kalau di Exit dia pakai single tone yang warna silver yang polos. Dan dia juga nambah spoiler di belakangnya untuk tipe Exit. Yap. Sama di interior dia tipe Exit sudah pakai jok kulit. Walaupun dashboardnya sama banget dengan Triton tapi joknya sudah pakai kulit. Ini interior tipe Exit. Ini kita pakai bleednya, ini tipe Exit nih. Yang tipe Exit nih. Kalau GLX dia improvementnya dia ini. Panel AC-nya dibikin digital. Jadi semua Pajero Sport sudah digital AC-nya. Ya. Ya mesin mah sama yang juga digunakan di L300 yaitu 4D56, cuman dia 4D56-nya sudah pakai DID, common rail, turbo. Yang tenaganya sudah sampai 136 PS. Nih. Spek mesinnya nih. Ini mesin legendarisnya Mitsubishi yang diesel nih, dan dari zamannya L300. Yang kita belum request, yang kita mau minta tuh yang ini soalnya. Nih, oh ini Dakar 4x4 nih, Pajero Sport termahal, kita belum belum ada videonya, kita belum buat. Nah, yang satu lagi nih, Dakar Ultimate. Dakar Ultimate tuh apa bedanya sama Dakar biasa? Dia tuh nggak ada sunroof. Nggak ada sunroof. Cuma nambah forward collision, terus sunroofnya hilang. Cuman dia digantinya sama roof monitor. Sayang sih itu Dakar Ultimate gak punya sunroof. Jadi kalau kalau orang kalau kalau buat gue sih pengen gue pengen beli Pajero Sport, gue mending yang ini aja Dakar biasa. Tapi ini udah ada di videonya, tinggal tonton aja. Yang udah sekian info-infonya tentang Mitsubishi Pajero Sport CKD. Mau nesak kata-kata dalam penyampaian review, silakan klik like, comment, subscribe, share. Terima kasih telah menonton.